Resmi jadi istri Ferry Irawan, Vena Belinda kini mulai tahu sifat asli sang suami. Bahkan demi memahami sifat asli Ferry Irawan, Vena Belinda rela sering mengalah. Diketahui, ibunda Verel Bramasta ini memang menikahi seorang berondong. Ferry Irawan berusia 4 tahun lebih muda dari Vena Melinda. Kini setelah sah jadi suami Vena Melinda, Ferry Irawan pun memperlihatkan sifat aslinya. Hal ini diungkap sendiri oleh Vena Melinda ke publik. Blak-blakan ibunda Verel Bramasta ini menyebut Ferry Irawan adalah tipikal pria yang sering ngambek. Demi menenangkan Ferry Irawan, Vena punya trik jitu dan nakal agar emosi suaminya yang meluap-luap dapat mereda. Ternyata cukup simpel, ibunda Verel Bramasta itu biasanya akan banyak berikan perhatian, di mana Vena memberi sentuhan fisik agar emosi Ferry kembali stabil. Selain memperhatikan emosi Ferry, Vena ekstra ketat jaga gaya hidup Ferry, sang suami, yang sempat menderita penyakit serius yaitu pecah pembuluh darah. Mantan Miss Indonesia 1994 tersebut benar-benar mengontrol asupan makanan Ferry agar penyakitnya tak kembali kambuh. Termasuk asupan rokok, Vena minta Ferry kurangi konsumsi rokok dengan beberapa batang saja seharinya. Bersyukur telah diberikan seorang istri yang begitu perhatiannya, Ferry mengatakan bahwa rezeki dalam hidupnya yang paling besar adalah saat dipertemukan dengan Vena. Mantan aktor sinetron tersebut juga sangat bahagia tatkala keluarga Vena benar-benar terbuka akan kehadirannya. Kemudian Vena Melinda baru-baru ini membongkar sikap asli Ferry Irawan yang lain. Vena Melinda blak-blakan menyebut Ferry Irawan adalah sosok yang super ribet. Hal tersebut dikarenakan aturan yang ditetapkan Ferry Irawan untuk Vena Melinda terkait pemakaian busana sehari-hari, terutama saat olahraga. Vena yang terbiasa olahraga di ruang terbuka pun juga dilarang oleh Ferry karena khawatir dilihat orang yang bukan muhrim. Tak hanya itu, Vena juga menyebut jika Ferry adalah sosok pria yang pencemburu dan cukup posesif. Hal inilah yang kemudian membuat mantan Putri Indonesia 1994 itu terlihat lebih gemuk dari sebelum menikah dengan sang suami. Pasalnya ia merasa selalu dilarang melakukan banyak hal tiap kali ingin berolahraga. Sasripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya.